ya, yang semestinya normal itu kan di 250 ribu kubik. Nah, tapi untuk saat ini kita anggap aja masih di pasca jebol dulu lah, di masa jebol. Jadi kita paling sekarang ini seperempatnya dari 250 kubik yang bisa tertampung. Nah, sebenarnya kita memang bisa untuk menaikkan kapasitas air, tetapi kan karena benturan jebolnya embung kemarin, jadi kita tidak bisa menaikkan volume air, tidak bisa menaikkan kita, karena memang dari rehab awal dengan pihak terkait kemarin kita hanya bisa menanggikan air di embung Tirawan ini hanya sekitar 110 cm ya, artinya 1 meter lebih lah. Nah, semestinya harus 250 ribu kan. Nah, untuk melayani sekitar 3 ribuan jumlah pelanggan sampai ke wilayah Hasanuddin gitu. Nah, dengan hanya seperempat dari batas maksimal itu bisa berapa bulan bisa melayani, Pak, ketika itu musim kemarau, Pak? Ya, kalau ketika musim kemarau kan artinya sumber air bakunya kan tidak ada yang masuk, artinya hanya kita memanfaatkan dari yang 110 ketinggian yang ada. Itu diperkirakan paling 1 minggu sudah selesai, kita tidak bisa lagi memompa. Nah, mungkin langkahnya ada apa, Pak, untuk bisa memperpendek musim kemarau tiba? Apa langkah akan ditambah debitnya atau gimana? Ya, langkah untuk antisipasi kemarau ya, ini kan khusus untuk embung Tirawan. Ya, ini kan kalau terkait pekerjaan kan sudah selesai, tapi memang kita belum bisa maksimalkan. Mau tidak mau kita tetap merekayasa distribusi air yang ada. Merekayasa maksudnya, merekayasa otomatis nanti akan direkayasa ada yang penjadwalan. Karena kita hanya memaksimalkan volume air yang ada di embung Tirawan saat ini. Ya, ya. Kalau ini kan begitu, benar.